feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Halo friends semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di NunoTrips. Kali ini NunoTrips sudah berada di agen PO Nusantara, Jalan Pajajaran, Bandung. Kita akan naik bis ke Semarang dan kita akan naik bus Nusantara tapi yang kelas eksekutif saja. Bisnya sudah ada di belakang saya ini, NS92 dengan bodinya Jetbus 3 rombakan by Nusantara sendiri, gitu kan. Itu dia teman saya yang jalan kaki ke sini. Halo, apa kabar? Halo, sehat. Sehat. Alhamdulillah. Mas ini mas. Hei, ini dia. Kenalan dong siapa namanya? Halo, jangan lupa subscribe Rizky Gunari channel. Dia yang punya konten Transpedia. Yeah. Oh, buat teman-teman yang belum tahu, linknya ada di bawah ini. Monggo di-follow dulu, oke? Yeah. Saya mau ada challenge nih buat Mas. Ya, ini kan karena Mas pertama kali naik bis dan biasanya orang yang terlalu sering naik kereta, naik bis itu cenderung mabuk gitu kan. Kali ini kita akan bikin challenge buat Mas Rizky. Challenge-nya itu kita sengaja pesan kursi yang paling belakang kan, karena nanti kita akan melewati jalur belok-belok, jalurnya Cadas Pangeran. Kita akan tantang Mas Rizky gimana caranya biar nggak mabuk di jalan. Berani? Berani. Pokoknya kita kasih tantangan buat Mas Rizky, nggak boleh mabuk. Siap, oke? Yuk kita langsung masuk ke bisnya aja yuk. Oke friend, kita sekarang sudah berada di dalam bus Nusantara NS92. Ini gimana Mas kesan pertama masuk di bus Nusantara ini? Ya, untuk first impression-nya bagus lah bisnya. Jarak jauhnya lega. Nah, dibanding dengan MG yang dulu. Beda. Terus ini ada selimut. Ada selimut. Ini ada selimut. Selamat menikmati perjalanan bersama PO Nusantara. Oke, kita berangkat dari agen Pajajaran Kota Bandung. Untuk perjalanan nih di Sukajadi sempat macet. Nah ya, nama juga waktu itu pergi hari Jumat ya. Jumat itu biasanya udah deket-deket, bukan deket-deket deh, udah masuk ke weekend. Jadi Kota Bandung udah pasti kena macet mau keluar tol. Ini arah Sukajadi gitu ya kalau nggak salah. Aduh, sampai pasarnya aja udah kayak gini. Ya emang harus dimaklumin sih, weekend Bandung orang-orang pada pulang kampung. Nggak apa-apa, kita nikmati saja seadanya. Jatinangor itu jam 9. Sejauh ini gimana Mas Rizky? Udah mulai kerasa mual? Masuk tol jalannya cukup anteng, bisnya enak, jadi nggak begitu kerasa mual dan pusing sih, meskipun biasanya dulu suka muntah kalau naik bis pariwisata gitu ya, bukan bis umum. Wah ini jos banget ini Mas Rizky ini, sampai saat ini masih bertahan ya, nggak mabuk, nggak pusing, luar biasa. Oke, sekarang di Cileunyi macet nih mas, pas keluar tol Cileunyi macet karena itu ya sebut saja udah macet abadi ya, jadi ya biasalah macet-macet sini. Siap di sana itu Nusantara NS91 itu yang berangkatnya dari Cicahem, sama tujuan Kudus juga. Yuk kita makan. Oke, mohon maaf sekali karena makannya jadi agak diburu-buru. Entah nggak tahu kenapa diburu-buru. Biasa juga 30 menit berhenti untuk istirahat, isoma. Tapi ini belum ada 30 menit udah diburu-buru mau berangkat aja. Agak-agak gimana ya, nggak enak soalnya makannya agak diburu-buru. Entah kitanya yang telat makan atau mungkin emang terlalu diburu-buru. Nggak tahu juga, yang jelas agak kurang nyaman. Tapi menunya cukup enak sih, meskipun ya menu standar. Lewat ke Cadas Pangeran, jalannya berkelok-kelok, tapi entah kenapa masih belum kerasa mual, belum kerasa mabuk, pengen mabuk. Mungkin apakah bawaan dari bisnya yang suspensinya enak, atau supirnya yang memang enak juga ngebawa bisnya, atau mungkin Cadas Pangerannya yang jalannya nggak semengerikan di lintas selatan ya kalian, yang daerah Gentong sana, jadi nggak kerasa. Tidur di bis ya, namanya juga orang tinggi ya, jadi agak-agak pegel dan sakit pantat karena karena tidurnya ya cukup tegak sih, tapi nggak parah-parah amat lah. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, kita sekarang sudah tiba di Semarang dan sesuai dugaan, sesuai ekspektasi, ternyata Mas Rizky mampu menyelesaikan challenge-nya. Bener begitu kan? Untuk kesannya ya lumayan lah, bentuk Bandung Semarang dengan harga 150.000 kalau nggak salah, 155 ya, lupa. Dengan pelayanannya dapat servis makan, dengan perjalanannya yang cukup berapa ya, kalau nggak salah 8 jam standar sih ya, bagus lah tuh. Sayangnya TV di sepanjang perjalanan kan kelas eksekutif ya, kalau nggak salah. Nah itu TV-nya nggak nyala, ya sayang sekali. Padahal ada fasilitas TV. Fasilitas lainnya di bis ini juga ada toiletnya, cuman karena nggak kebelet pipis sepanjang perjalanan, jadi aja nggak nyoba toiletnya. Gitu. Oke friend, welcome to Semarang. Kita sudah sampai di Semarang. Tepatnya kita turun di Tugu Muda. Itu Tugu Mudanya. Seberang sana ada Museum Lawang Sewu. Dan alhamdulillah perjalanan kita sukses. Dari Bandung menuju ke Semarang, tiba di Semarang dengan selamat. Dan ternyata teman saya, Mas Rizky, dia telah berhasil melaksanakan challenge-nya. No mabuk-mabuk klub. Dia aman selama perjalanan ya. Gimana kesannya naik bis? Sakit pantat. Sakit pantat. Pegel. Pegel. Tapi ya apa sih? Pengalaman pertama. Pengalaman pertama. Next kita akan naik bis yang lebih bagus lagi. Nah, iya. Oh iya, bisnya eksekutif tapi nggak ada TV-nya kan? Ada sih sebenarnya, udah nyalain. Ya gitulah. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai tuntas. Jangan lupa klik like-nya dan juga komentari video ini kalau kalian suka. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe dan juga nyalakan notifikasinya biar gak ketinggalan kalau misalkan nanti ada video baru, karena video baru pasti lebih menarik lagi. Oke? Sampai jumpa di trip selanjutnya. Kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke kemana-mana di Semarang nanti ya. Ikuti terus ya. Dadah. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton sampai tuntas. Tonton juga ya video-video menarik lainnya di sini. Dan jangan lupa klik subscribe dan juga nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. See you. Assalamualaikum. Bye-bye.